Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini Sasi lagi mau jalan-jalan di alun-alun. Ini kita habis dari parkiran di sebelah barat dan ini adalah pintu masuknya. Nah, di sepanjang jalan ini banyak banget orang-orang yang menjual pakan burung dara ataupun pakan ikan. Ada juga yang menjual mainan gelembung gitu. Suasana di alun-alun sangat ramai ya kalau hari Minggu pagi. Jadi sangat baik untuk digunakan kalau kita lagi pusing penat itu, kita bisa refreshing ke sini. Gak harus hari Minggu pagi. Kalau kalian berkunjung ke Tulungagung, kalian bisa mendatangi alun-alunnya. Nah, ini tidak lupa ayahnya Sasi beli jagung untuk burung dara nanti. Udaranya itu benar-benar segar karena banyak banget tanaman-tanaman di sekitarnya yang bikin kita jadi betah gitu ya. Nah, ini Sasi mulai usil, dia jailin orang kayak mau ngerebut balonnya gitu. Benar-benar usil ya kalau emang ada mau nih anak. Dan ini sengaja aku matiin musiknya karena nanti takutnya dia kayak kena copyright gitu. Pasti kalau denger musik pasti joget. Nah, kan joget. Habis itu dia jalan lagi. Dia paling suka kalau dikasih jalan, maksudnya dia suka jalan apalagi di tempat terbuka kayak gini. Dia pasti langsung aktif banget, kayak gak mau berhenti. Nah, ini tempat flying fox, tapi ada beberapa alat yang sudah tidak difungsikan lagi. Nah, ini sebenarnya jalanan untuk kita buat refleksi kaki. Nah, itu terlihat ikon Tulungagung ya. Ada burung Garuda di atas. Suasana benar-benar hijau banget dan seger pokoknya. Nah, ini Sasi minta buat naik, dia mau lihat ikannya. Dan terlihat langit Minggu pagi ini sangat cerah banget, bikin hati itu tenang gitu. Apalagi kalau lihat bawah hijau semua, itu bikin mata sama hati itu jadi tenang gitu ya. Nah, ini anak tahu kalau lagi direkam, jadi dia terus kayak bergaya gitu. Nah, ini dia gak mau turun anaknya, dia pengen banget terus lihat ikan. Banyak banget juga anak-anak kecil yang kayak bisa berkunjung gitu ya. Kalau di hari Minggu itu emang benar-benar rame. Banyak banget tanaman yang bisa kalian temui di sini. Ini juga bagus untuk mengenalkan anak-anak kita mengenai berbagai jenis tanaman. Nah, ini kita keluar lewat pintu sebelah timur dan terlihat matahari yang sudah mulai agak tinggi ya, yang membuat suasana jadi lebih hangat gitu. Nah, itu di sebelah timur ada gedung DPRD dan Sasi langsung berlari karena area space dia untuk jalan itu semakin luas. Ini kalau di Minggu pagi itu benar-benar free ya, namanya juga car free day. Thank you.
sih emang suka banget kalau diajak jalan, kayak nggak ada lelahnya gitu. Nah, ini juga di samping gedung DPRD ada perpustakaan Tulungagung. Biasanya aku kalau lagi pengen baca-baca buku, cari referensi itu pasti datang ke sini. Lihat orang lari, Sasi juga ikut lari. Tuh, kayak nggak mau berhenti gitu. Jadi aku juga harus ikutan lari buat ngejar ini anak. Emang super super banget kalau aktifnya ya. Masya Allah. Dan di sebelah utara, ini aku udah di sebelah utara. Ini di sana ada pendopo namanya ya. Ini ada orang jalan, jadi dia ikutan jalan. Dia ceria banget. Nah, ini aku udah di sisi sebelah barat. Di sini ada sekolahan Muhammadiyah. Dan di sebelah barat ini benar-benar ramai banget. Kayak dia adalah pusatnya orang jualan ya. Jadi di sini ada parkir mobil, parkir motor, ada juga andong. Jadi kalian kalau mau ke sini, mau wisata andong itu ada juga. Dan di sebelah baratnya alun-alun itu ada masjid, namanya Masjid Al-Munawar. Nah, kalau hari Minggu pagi gini, kita bisa menemukan orang-orang dari usia yang kecil sampai yang lansia di sini ada, karena emang pas banget buat kita healing, jalan pagi untuk olahraga, ataupun bisa juga untuk jajan. Nah, ini andongnya sudah terpasang di sini juga. Ini Sasi udah mulai lelah, tapi dia kayak nggak mau berhenti gitu. Nah, ini ada di sebelah selatan, aku ambil view-nya. Dan ini Sasi kayak mau diajarin buat berinteraksi dengan burung dara, sekarang dikasih makan. Tapi kayak muter-muter gitu. Kayak enggak kenal capek ya. Nah, ini sama ayahnya, dia diajari buat kasih makan burung dara yang tadi dibeli pakannya dari ibu-ibu. Harganya juga murah ya, kayak perbungkus itu cuma kalau nggak salah cuma 1.000 rupiah gitu. Kita bisa menikmati berinteraksi dengan burung dara. Jadi dia pancing dulu biar daranya turun semua, begitu baru bisa kasih makan. Tuh, kasih lagi belajar, kasih makan burung dara. Bungkus pertama dan habis, dan yeay, udah selesai kasih makan burung dara. Kita lanjut lagi jalan-jalannya. Ini aku shot dari sebelah selatan ya. Ada anak juga yang latihan main sepatu roda, ada ibu-ibu yang kayak senam atau yoga gitu.
ini sebenarnya adalah tempat main skateboard, tapi kayak kalau pagi minggu pagi jadi beralih fungsi jadi main perosrotan. Tuh saya sih suka banget main perosrotan, jadi dia bingung kayak gak mau berhenti gitu. Nah, tuh main prosotan, yeay. Dia gak puas, main lagi. Akhirnya sampai ngejar karena dia mau naik. Aduh, tapi licin. Karena dia pakai sendal. Sama ayahnya dia jadi buat naik. Tengkurap lagi sih. Dia naik dan licin. Dia suka banget, kelihatan dia lagi bahagia. Tuh. Aduh. Akhirnya seayahnya nyopotlah sepatu biar dia bisa naik. Tuh, aduh, dia naik. Tuh, sama ayahnya langsung diikutin, takutnya kayak dia gak mau berhenti gitu, gak mau balik. Prosotasenya itu tinggi banget ya. Dan dia ngerti, tuh, akhirnya dia paham. Nah, tapi lucunya prosotasenya dia tuh tengkurap, pakai perutnya dia, soalnya dia kayak takut gitu kalau posisi duduk. Tengkurap lagi, luncur. Tunggu dia jenayahnya. Tengkurap lagi. Nah, ini aku sama Sasi, kita seluncuran bareng di aku panggung gitu, luncur. Sasi suka banget, dia minta lagi terus kayak gitu, kayak gak ada capeknya gitu ya. Tapi aku suka, aku happy banget bisa main sama Sasi. Nah, setelah selesai kita jalan-jalan lagi keliling. Nah, di tengah-tengah ini ada banyak banget burung dara ya, lihat berterbangan, dan itu adalah ikon dari depan ya, kelihatan banget burung garudanya. Sama burung dara. Sana juga kayak ada anak kecil. Tapi kayaknya Sasi enggak antusias ya buat main sama anak-anak. Itu tadi adalah suasana di alun-alun Tulungagung. Kalau kalian mampir ke Tulungagung, jangan lupa mampir juga di alun-alunnya. Sampai jumpa, ciao, dadah.